Malam pergantian tahun 31 Desember 2020 lalu, dibarengi dengan adanya maklumat Kapolri yang berisi tidak adanya keramaian serta pesta kembang api. Dan juga edaran wali kota yang merupakan rujukan dari maklumat Kapolri. Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan aparat penegak hukum lainnya pun melaksanakan razia gabungan dengan menyasar kafe tempat karaoke hingga panti pijat. Pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Satpol PP langsung tancap gas dari Mako dan menyasar Taman Berkampung yang berada di Kelurahan Kampung 4. Pada saat pelaksanaan malam pergantian tahun, diketahui taman tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tidak hanya protokol kesehatan jadi sasaran petugas, beberapa bangku milik pedagang pun ikut diangkut malam itu. Pasalnya dinas terkait yakni Dinas Pariwisata sebagai pengelola taman tidak memperkenankan para pedagang memiliki bangku berlebih, mengingat banyaknya konfirmasi positif COVID-19 di kota Tarakan. Setelah berpatroli mengamankan beberapa bangku milik pedagang, Satpol PP dan tim gabungan kembali berkeliling di sekitar Jalan Kusuma Bangsa untuk memastikan beberapa kafe yang beroperasi malam pergantian tahun untuk tutup di jam yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah menyasar kafe di Jalan Kusuma Bangsa, tim gabungan langsung menyasar salah satu tempat hiburan malam dan spa di jalan yang sama. Ternyata, saat itu THM dan spa didapati sedang beroperasi. Meski telah dikeluarkannya surat edaran larangan beroperasi, selain itu beberapa terapis masih beroperasi seperti hari biasa, sehingga para petugas pun menutup paksa tempat pijat tersebut. Bahkan, beberapa pengunjung yang tidak menggunakan masker langsung mendapatkan sanksi sosial dengan bernyanyi untuk memberikan efek jera. Melaksanakan razia sasarannya di tempat kafe-kafe, tempat hiburan malam ini secara khusus ada surat edarannya yang tidak diperbolehkan untuk buka beroperasi ya sampai dengan tanggal 1. Itu sudah kami laksanakan pada malam hari ini. Ini lanjut kami ya. Ya lanjut di kafe-kafe ini kita melihat ya jam bukanya sudah melewati 1,5 jam ya. Nah, padahal sudah diberitahukan surat edaran oleh Kota itu melalui dinas terkait pariwisata. Kemarin mulai pagi sampai sore mereka sampaikan terkait SE Wali Kota nomor 180 tentang larangan THM yang tutup total. Sedangkan kafe itu diperbolehkan sampai jam 23, sedangkan taman berkampung jam 10. Ini kami lanjut ke pengawasan untuk melihat di sana apakah melaksanakan perdana kota.
Setelah menyasar panti pijat tersebut, tim gabungan langsung menuju kafe yang berada di Bukit Cinta, Kelurahan Sebengkok. Terbukti, saat berada di kafe tersebut, beberapa pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Meski melakukan penindakan tegas, Satpol PP juga membagikan masker bagi yang tidak menggunakan masker. Tim gabungan juga melakukan pencegatan beberapa pengendara motor yang melintas di kawasan tersebut yang tidak menggunakan masker. Bahkan pelanggar yang didominasi oleh anak muda ini melihat banyaknya petugas, sempat hampir menabrak petugas yang berada di pinggir jalan. Karena menghindar anak muda tersebut, jatuh dan langsung diberikan pertolongan oleh petugas. Hasil dari razia gabungan tersebut, beberapa kafe dan tempat spa ditutup paksa. Petugas juga mendapati banyaknya pelanggar protokol kesehatan. Ya, tadi kita dapati ya, yang di Bukit Cinta itu sekitar 25 orang ya, pas kita berjalan dari itu, tidak pakai masker, dan kita siapkan juga masker. Memang kita berikan sanksi sosialnya, cukup nyanyi, menghafal lagu Indonesia Raya, Pancasila ya. Nanti kalau ada selanjutnya lagi, mungkin kita akan beri sanksi sosialnya, kita akan panggil. Seperti beberapa yang lalu itu, bagi THM, maupun secara umum, itu kami panggil ke kantor, kami menghadap kami di bagian Trantibum.